Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Geger penemuan batu ular raksasa di Thailand. Penemuan ini berhasil curi perhatian netizen dunia media sosial. Bahkan saking besarnya penemuan batu ini, bentuk ularnya bahkan menyerupai tembok tinggi yang bersisi menyerupai sisi ular. Ada yang menghebohkan lagi, penemuan batu mirip ular raksasa ini dikabarkan berada di hutan yang mirip di Indonesia. Hal ini dikarenakan dilihat dari pepohonan yang mendominasi, banyak berdiri pohon subtropis yang sesuai dengan karakteristik hutan di tanah air Indonesia. Akan tetapi ternyata batu ular raksasa ini bukanlah berada di Indonesia, namun berada di Gua Naka di Thailand. Diketahui, Gua Naka sendiri merupakan gua yang baru ditemukan di distrik Bueng Khong Long, Provinsi Bueng Kan, Thailand. Gua Naka ini sangat menarik. Jika pertama kali melihatnya, kita pasti akan langsung tertuju pada batu atau bahkan bisa disebut dengan dinding raksasa yang melingkar seperti ular raksasa. Terlihat bebatuan itu sangat mirip dengan ular raksasa dari kepala hingga ekornya, dan bahkan motif sisi kulit ular itu terlihat sangat realistis jika dilihat lebih dekat. Nah, karena itu tak heran jika banyak sekali warga dunia maya yang merasa yakin jika ini adalah benar ular raksasa yang sangat besar. Secara logika pun tidak mungkin ada bebatuan yang terlihat seperti itu, bahkan jika dibahas sama orang. Melansir dari kaskus.com bahwa Gua Naka ini yang menjadi tempat ditemukannya batu ular raksasa ini ternyata memiliki legenda unik tersendiri. Berdasarkan legenda zaman dulu, ada seorang pangeran yang bertemu dengan seorang gadis cantik dari negeri antah berantah dan kemudian jatuh cinta. Lalu ia menikah, tapi dia tidak mengetahui kalau gadis cantik itu bukanlah manusia asli, namun dia adalah seorang siluman ular yang bisa berubah menjadi manusia. Nah, setelah bertahun-tahun berlalu, pasangan itu tetap tidak memiliki anak. Hingga perempuan itu pun jatuh sakit dan tubuhnya berubah kembali menjadi ular. Nah, menurut beberapa sumber, Gua Naka ini pertama kali ditemukan oleh sekelompok penjelajah. Gua Naka ditemukan di daerah Watam Chai Monghon di Taman Nasional Pulangka, Distrik Bueng Kong Long, Provinsi Bueng Kan, Thailand. Yang dimana ditemukan oleh sekelompok penjelajah yang bepergian ke Pulangka. Kelompok penjelajah tersebut menyadari jika Gua Naka ini bisa menjadi objek wisata baru, sehingga mereka merekam keadaan sekitar gua yang unik ini. Fisik gua dari batu yang ditemukan di Gua Naka ini mirip dengan tubuh ular yang melengkung ke sana kemari, seperti sedang melilit sesuatu, serta memiliki permukaan luar yang terlihat seperti kulit ular yang bersisi. Hal ini membuat banyak orang percaya kalau batu raksasa di Gua Naka ini merupakan ular raksasa yang berubah menjadi batu. Ada pula menurut kepercayaan kuno yang mengatakan jika batu raksasa berbentuk ular di Gua Naka tersebut memang merupakan ular raksasa yang mati namun tidak membusuk. Ular raksasa tersebut diendapkan oleh tanah berbatu selama ribuan tahun, hingga akhirnya mineral yang ada di ular menjadi batu. Nah, setelah lama berada di air, tanah terkikis untuk mengungkap sisa-sisa ular batu yang bisa dilihat oleh orang sampai hari ini. Nah, sekian video kita kali ini. Semoga memberi manfaat kepada kita semua yang menonton sampai selesai. Semoga kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.